Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ardi Satio adalah Seno. Apakah kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan yang paling utama dimudahkan segala urusannya. Ya, sahabat adalah channel dan sahabat berdiri di seluruh tanah air. Pada kesempatan video kali ini, saya akan unboxing dan juga review unit Predator Tactical 500cc. Sedikit ulasan untuk teman-teman semua yang kiranya mau membeli atau menjadi referensi, ya, menjadi pertimbangan sahabat dealer semua dalam menentukan pilihan. Ya, langsung aja kita buka paketannya nih. Saya beli ini di Sniper Store Indonesia. Ini juga sabar juga nih. Nah, oh ya, baterian ya. Saya udah mau lihat beli banyak toko, cuman ini ini yang benar-benar saya akhirnya deal beli. Kalau mau beli kan kita survei-survei dulu. Ternyata saya bercur dengan toko ini, toko Sniper Store Indonesia. Harganya untuk sekelas bocap ini, taktikal ini tergolong murah karena saya udah survei-survei sebagai toko-toko di sosmed itu, ini yang paling ekonomis. Semoga aja barangnya berkualitas ya sobat pedilet. Ini ya senapan 123.com pusat senapan angin berkualitas. Ini dia unitnya. Ya, sahabat dealer, mari kita buka. Saya beli cuman unitnya aja, tapi dapat kelengkapan melimpah. Coba kita buka. Unboxing. Masuk tas ini ada kelengkapan dari tokonya. Sama ini ada tali sandang ya, warnanya hitam, lumayan ya, walaupun nggak kamu tapi lumayan. Ada peredam Brasnel Nature ya, Snell. Ini STKS-nya ya, ada STKS. Ada ini kendaraan mimis. Ada magasinnya. Berapa round ya? 14 ini. 14 round. Senapan bocap jenung 500cc, tali sandang, kandungan mimis tes, peredam, magasin, dan ada tas ya. Ini ada tuh garasinya 1 bulan ya. Ini dari tes akurasinya, karena saya minta untuk tes akurasi. Ternyata di akurasi grouping ya, masih grouping ini masih enggak grouping. Ada mimis tes juga ini. Mimis tes.
tinggal kita buka unitnya saja. Buka unitnya. Ini unitnya ya, sobat dealers. Kita mulai dari popor ya. Di sini popor menggunakan bahan ABS. Maju mundur ya. Ini bisa maju bisa mundur. Ini panjang sekali ya, titik maksimal. Ya, jadi masukin lagi. Ya. Hand gripnya pakai bahan karet ya, sahabat dealer. Hand grip pakai bahan karet. Wall grip juga, wall gripnya pakai bahan ABS ya. Untuk ini, wall gripnya ini. Terus. Ini juga dilengkapi dengan reel pikantin reel ya, untuk masang tele ini. Tapi ini reelnya 11 ya. Ada ini juga mounting yang buat ini, reel yang buat masang tripodnya ini ya, dari bawaannya sana. Dan ini dia nih larasnya menggunakan laras seamless 123 ya, salah laras kualitas terbaik ini masih dari pokoknya. Alurnya alur 12 ya. Dan di senapan ini juga udah ini ada di antara tabung dan larasnya ada kecil ini. Ini adalah power planum. Power planum ini menjadi anggunan di ruang ledak agar angin yang dihasilkan lebih stabil, keledakan yang dihasilkan lebih stabil. Untuk akurasi di senapan ini, untuk jarak akurasinya 40-60 meter ya, sobat dealer. Dan untuk jangkauan pelurunya, untuk jangkauannya sampai 100 meter. Dan menggunakan serombong laras ini 22 mili ya. Untuk larasnya OD-nya 30 mili. Sudah dilengkapi dengan drap ya, untuk kita masang peredam. Ini saya pasang peredam. Juga ini sudah pakai cincin untuk ini ya, untuk masang laras dan penguat ini tabungnya ya. Ini tabungnya tabung Dural Venom ya, kapasitas 500 cc, kapasitas isi 3000, tapi untuk safety-nya kita di angka 2700 ya, seperti itu. Ya, sekarang kita pindah ke bagian ini, chamber ya. Di sini ada yang untuk setelan power ya, di dalam sini. Ini chambernya ada chamber monolight, artinya semua terjadi dalam satu ruang sini. Kokang sampingnya steel lever ya, ini. Ini yang cancel shoot-nya. Kalau kita menggunakan magasin ya, kita diperlukan masuk cancel shoot. Ini mini couplernya. Ini power planum ya. Belum full CNC, ini masih semi CNC ya, sahabat pendengar. Karena ada sebagian tertentu menggunakan pengerjaan manual. Kalau yang
CNC kan keseluruhan itu menggunakan mesin. Ya, ini triggernya begini. Si mantap ini rasanya, benar-benar mantap. Ada manometer juga. Ini. Ini untuk ini kita dari pembelian kita mendapatkan single shoot, untuk single shootnya ya juga kita dikasih magasin ya. Untuk spek dan fiturnya mungkin gitu ya, sebagai informasi para teman-teman yang mau beli mungkin ya, jadi mantep nantinya ya. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel kami bisa lebih berkembang dan membuat video-video yang lebih menarik, dan kita tetap semangat. Semoga mengedukasi teman kita semua. Semangat. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.